Penerimaan CPNS di tahun 2018 telah dibuka sejak September lalu. Kabar baik ini telah lama ditunggu oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Musirawas dan sekitarnya. Pendaftaran CPNS dilakukan secara online di situs sscn.bkn.go.id milik pemerintah. Disampaikan Amin Subagja, selaku Kabid Mutasi dan Pengangkatan, Dinas Pegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Musirawas, saat ini pendaftar di Musirawas masih minim, padahal kuota untuk di Kabupaten Musirawas terbilang cukup banyak. Ditambahkannya, pendaftaran CPNS di Kabupaten Musirawas yang masih sedikit ini dikarenakan oleh jaringan internet yang kecil, sehingga sulit mengakses website. Sampai dengan saat ini jumlah pendaftar yang masuk ke dalam sistem SCCN di Kabupaten Musirawas ada 396 pendaftar. 396 Pak ya? Iya. Itu didominasi yang domisili dari kota mana Pak? Untuk pelamar di domisilinya yang paling banyak itu dari Kota Lubuk Linggau dan diikuti juga dengan Kabupaten Musirawas. Pendaftaran CPNS di tahun 2018 telah diperpanjang hingga 15 Oktober 2018. Dengan perpanjangan waktu ini, masyarakat masih bisa berusaha untuk mendaftarkan diri. Dihimbau juga oleh Amin, masyarakat jangan ragu untuk ikut mendaftar karena semua proses sesuai prosedur berlaku tanpa adanya kecurangan. Dian Hardianto, Silampari TV.